rasanya itu sama dengan Pak Jamal. Itu kalau Pak Jamal berakhir, itu juga berakhir. Nah, kalau toh memang kamu mau ke arah situ, berundinglah kamu dengan Dewawan sama Ansori. Nah, di situ nanti baru, nah tiga orang itu ketemu. Cuman di situ kayak si Narto ya, kemudian Mualimin jangan dimasukkan di jajaran inti itu loh. Itu kalau situ nggak meletakkan dua orang itu ya, si Wawan okay, dia gitu. Nah tinggal nanti terakhir koordinasi dengan saya gitu kan. Nah misal nih ketua ini kan Agus atau Ansori ketua, kamu sekretaris. Kan organisasi kan cuma dua orang itu aja sebenarnya kan. Nah berundinglah orang tiga itu maksud saya. Nah, gitu. Nah berunding itu baru nanti laporan ke kita, baru saya kuatin gitu loh. Nah itu lebih cepat lebih bagus. Intinya Mualimin sama Narto jangan masuk gitu. Intinya kan mengawal si Agus gitu loh. Gitu, gimana? Kolingan saya dengan Isan. Isan sama Pak Jamal kan gak mau mengubah kalau gak ada omongan dari saya kan gitu. Sebab kalau nanti mereka berani ngubah, gak ada konfirmasi dengan saya, itu nanti kawan-kawan yang di bawah komandonya Wawan itu bisa protes gitu loh. Nah kalau soal deket nanti itu kan si Ustadz Soleh itu kan juga kepingin juga gitu loh. Nah, ya dia mau masuk di ranah perguru atau apa, atau misalkan yang dekat ajudannya Bu Daepa. Ajudan Bu Daepa kan namanya Ustadz Soleh. Dia juga kepingin di kayaknya sih ke perguru gitu kan. Nah itu karena kan dia sekarang ini dia lagi ngonsep untuk bantu pelantikan PC Ma'arif gitu. Nah maksud saya nanti kalau yang PC Ma'arif itu berhasil, gampang nanti yang berguru dulu. Nah tinggal sih yang penting berunding dulu Agus, Ansori kan sekretaris, Wawan ketua kan. Nah orang tiga ini ketemu dulu, berunding bagusnya seperti apa, baru nanti laporan. Insya Allah, yang penting targetmu jadi gitu loh. Jangan ngajak dua orang itu dulu gitu loh.